masih bersama saya Niken Pratiwi di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa sebuah rumah di Desa Sukasari, Kecamatan Pameng, Kabupaten Bandung, tergerus air sungai dan ambruk pada minggu siang. Beruntung tidak ada korban jiwa saat kejadian, namun pemilik mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Seperti inilah detik-detik video amatir yang menunjukkan ambruknya bagian rumah milik salah seorang warga di Kampung Waas, RT3 RW2 Desa Sukasari, Kecamatan Pamengpe, Kabupaten Bandung, Minggu Siang. Peristiwa ambruknya rumah diabadikan langsung oleh sang pemilik Oman. Sebelum ambruk, rumah sudah mengalami retakan parah akibat seringkali tergerus air sungai Cisangkui yang tepat berada di bagian belakang rumahnya. Kerusakan akibat gerusan air sungai sejak dua tahun silam bertepatan dengan dimulainya proyek normalisasi aliran sungai Cisangkui yang merupakan anak sungai Citarum oleh Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Citarum. Menurut Oman, peristiwa ambruknya rumah yang sudah ditinggalinya sejak belasan tahun silam ini akibat normalisasi sungai Cisangkui yang mengakibatkan kirmir atau bantaran sungai yang membatasi antara air sungai dengan pemukiman ikut terkikis. Curah hujan yang tinggi sejak sepekan terakhir memperparah kondisi bagian belakang rumahnya yang sudah mengalami retak dan berakhir ambruk. Alam memang... <laughs>

ini yang ambruk apa aja sih kan ruangan apa aja? Dapur sama ayah dapur yang dapur semua. Dapur semua. Beruntung tidak ada korban jiwa saat peristiwa tersebut. Oman menaksir kerugian yang dialaminya mencapai puluhan juta rupiah. Oman berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk merenovasi rumahnya yang ambruk agar bisa sedikit meringankan bebannya. Rezitia Prasaja, Bandung TV.